Namaku Ability. Umurku 21 tahun. Aku biasa dipanggil Abel. Setiap manusia pasti ingin terlahir sempurna. Paling tidak sempurna secara fisik. Tapi tidak dengan aku. Aku terlahir sebagai penyandang tunadaksa. Jangankan untuk berlari, untuk berjalan pun aku hanya dapat merasakannya di atas kursi roda ini. Tapi aku percaya sebuah keterbatasan bukan hal yang membatasi impianku. Hoi, sibuk banget sih. Sibuk apaan harus mau foto-foto? Kan passion gue. Ya, enggak jelas apapun, sampai apapun, namanya juga passion. Pasti lo bakal ngelakuin itu. Iya deh, tahu yang passionnya di fotografi. Tapi jujur ya, gue tuh kagum sama lo. Banyak orang di luar sana yang sebentar-bentar ngeluh sama kerjaannya. Padahal mereka harusnya bersyukur. Ya paling enggak mereka udah dapat pekerjaan dibandingin orang yang susah pada nyari kerjaan. Tapi lo enjoy aja tuh sama kerjaan lo ini. Setiap orang tuh beda-beda, Lian. Lo tuh gak bisa bandingin yang satu sama yang lainnya. Semua orang punya kebutuhannya masing-masing. Mungkin mereka gak puas sama pekerjaannya. Iya, Bu Stazah. Walau aku memiliki keterbatasan, tapi aku beruntung. Aku punya sahabat seperti Lian. Ada manusia yang sempurna di dunia ini? Tidak. Tidak ada satupun manusia yang sempurna di dunia ini. Kecuali ketika dia mau bersyukur dan mendapat dukungan dari orang lain. Abel, gue punya kabar bahagia buat lo. Nih, lo harus ikutan. Apa nih? Ini, lomba fotografi. Foto lo kan keren-keren tuh, lo harus ikutan. Wajib pokoknya ikutan. Nah, kenapa enggak? Nggak mungkin, Lian. Nggak mungkin kenapa? Nggak mungkin karena lo penyandang tunadaksa. Gue harus terima kalau hidup itu nggak adil. Ya, sekalipun gue nggak yang bisa ikutan lomba fotografi ini, gue tetap akan cinta kok sama dunia fotografi. Ya, karena ini hidup gue. Gimana bisa hidup adil sama lo? Kalau lo bahkan gak adil sama diri lo sendiri. Semua orang berhak buat dapat kesempatan, Bel. Dan lo berhak buat meraih mimpi lo. Gue ngerti, Lian. Thank you ya udah motivasiin gue. Gue ikutan deh. Nah, gitu baru sahabat gue. Ngapain lo, bro? Enggak, mau ngapain gue. Tadi gue habis ngobrol aja sama Abel. Dia mau ikutan fotografi, katanya. Cie, lu suka ya sama Abel. Emang kenapa kalau gue suka? Ya, lu nyadar gak sih? Dia tuh cacat. Di luar sana tuh pasti ada yang lebih daripada Abel. Cewek-cewek cantik, lu bisa dapetin yang lebih dari dia. Lu hati-hati ya sama kata cacat. Namanya itu bukan cacat, tapi penyandang disabilitas. Kalau lo jadiin kesempurnaan cuman gara-gara dia bisa jalan atau enggak, itu enggak adil, Tam. Gue tahu Abel enggak bisa jalan. Tapi Abel enggak pernah bisa buat menghina orang kayak lo gini. Coba bayangin, kalau keluarga dekat lo atau malah lo sendiri yang penyandang disabilitas, bisa lo ngomong kayak tadi. Oke deh, oke. Gue ngaku salah. Gue juga nyadar, pasti banyak orang yang di luar sana mau jokin kayak Abel. Enggak bisa ngebayangin deh kalau gue di posisi Abel. Tapi ngomong-ngomong, tadi kan Abel mau ikut lomba fotografi. Apa yang bisa gue bantu? Semoga ya semua orang di luar sana pada sadar kalau disabilitas itu bukan bahan ejekan, apalagi bahan hinaan. Besok kita mau ke Monas. Abel katanya mau ambil objek di Monas. Lo mau ikutan? Mau, ayo. Oke, sip. Besok kita janjian ya. Oke. Ayo. Sudah seharusnya kita mengganti kata cacat dengan kata disabilitas.
yuk. Yuk. Eh, kira-kira kita mau naik apa ya? Transjakarta lah. Lo yakin, Tam, mau naik Transjakarta? Emang ada tangga khusus buat penyandang disabilitas kayak gue? Oh iya, belum tentu Transjakarta kan ada tangga khususnya. Ini nih bukti kalau Indonesia belum nerapin keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Ya contoh sederhananya ya ini, buat akses transportasi buat para penyandang disabilitas aja belum sepenuhnya diimplementasikan. Wah, setuju banget. Pemerintah harusnya tahu masalah kayak gini. Ya udah guys, kita cari halte yang ada tangga khususnya buat gue. Ya udah yuk, cari yuk. Dikeluarkan oleh masyarakat, apa tidak ada sedikit akses bagi para penyandang disabilitas? Ya, paling tidak untuk sekedar menggunakan transportasi umum. Sekarang saya mau cerita tentang Pancasila. Kita udah sering dengar tentang Pancasila, tapi sebenarnya apa sih Pancasila itu? Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Kuperlihatkan semua hartaku. Kita selalu berpendapat, kita ini yang terhebat. Masa muda yang indah, aku raja, kau pun raja, aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi. Oh, jemput aku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah, lelah dan tak bersinar. Bel, akhirnya nama lo ada di sini, juara satu lomba fotografi. Yang bener lo? Bener, hari ini keluar pengumumannya. Gue bener-bener gak percaya, dan ini tuh berkat lo semua, berkat lo. Gue bilangin apa, lo harus ikutan kan, dan akhirnya lo juara satu, keren. Ya ampun, thanks banget ya lo udah nganterin gue, motivasiin gue, dan ini hasil dari kita. Ya pokoknya lo harus traktir gue, gak ada yang gratis kali. Tenang, nanti lo sama Tama gue traktir deh. Asik deh, gue tunggu janji lo. Oke. Okay. Bel, jujur ya, selama kita temenan, gue nyimpen perasaan sama lo. Lo yakin, Yan? Gue kan tunadaksa, gue kan gak bisa jalan. Ya gue terbatas. Bel, please. Cinta tuh gak kenal kata terbatas kali. Kayak iklan aja. Setiap orang berhak untuk mencintai dan juga dicintai. Termasuk para penyandang disabilitas.
Jadi emang benar kalau dengan undang-undang itu harusnya pemerintah bisa mengimplementasikan terutama untuk sarana transportasi di Jakarta. Tapi masalahnya ya kayak yang kita lihat itu kalau di Bosway juga kayak setengah-setengah pengadaan aksesnya, misalnya ada halte yang menggunakan rem atau tanjakan, tapi juga halte yang hanya menggunakan tangga. Ya itu juga udah terlihat sih kalau emang pemerintah itu serius ingin ingin mengimplementasikan undang-undang nomor 19 itu tentang hak-hak disabilitas, ya harusnya itu udah nggak ada lagi yang setengah-setengah itu. Jadi harapannya ke depan ya pemerintah benar-benar bisa benar-benar mengimplementasikan undang-undang itu ke dalam bentuk yang lebih nyata, baik itu pendidikan, pekerjaan, juga aksesibilitas.